Syariat betul-betul dijalankan oleh teman-teman tim pemulasaraan jenazah. Kembali pada masyarakat, saya menyayangkan terus terang, dan dalam hati kecil saya, ya saya berhak marah karena saya sebagai ketua satgas. Karena apa? Dampaknya ini akan jadi dampak karambol yang kita nggak bisa memprediksi. Saya meminta dengan hormat kepada jajaran penegak hukum untuk menindak ini dengan tegas. Agar supaya apa? Agar supaya masyarakat tidak semena-mena memperlakukan ikhtiar kita, kekompakan kita yang selama ini sudah kita bangun, kemudian ada upaya-upaya yang kontraproduktif dengan upaya kita bersama penanganan COVID-19.